jeruk yang imut tapi ini ternyata punya banyak manfaat kesehatan ya. Ya. Jeruk nipis nih, coba lihat nih. Biasanya orang pakai kadang-kadang sering buat minum juga, dipakai buat maskeran. Iya. Kayak kristal maksud saya ya. Nah, di sini sekarang sudah ada bersama kita Prof. Dr. Dr. Purwanti Astuti, spesialis farmakologi klinik atau obat-obatan. Ya, Prof, selamat siang, Prof. Ya, dokter. Ya. Dan juga pastinya kita juga menerima telepon interaktif dari pemirsa di rumah. Caranya gampang sekali, langsung aja telepon ke nomor telepon di bawah ini. Langsung aja telepon dan juga jangan malu-malu bertanya kepada dokter yang sudah ada di layar televisi Anda. Yuk. Dok, ya. Ini kan di depan kita udah ada tebu, udah ada timun, udah ada jahe, ada jeruk nipis nih. Iya, ini dia nih. Ini bintangnya hari ini, jeruk nipis, Prof. Iya, jeruk nipis. Ya. Sebenarnya jeruk nipis ini manfaatnya apa aja sih, Dok? Manfaatnya banyak sekali kayaknya, Dok, ya? Iya, banyak kan. Kita sering mendengar ada yang buat batuk, ada yang buat ditaruh di kulit, ada macam-macam. Ya. Ada untuk kayak nambahin kalau makan pepaya pakai itu untuk biar nggak bau. Ada juga ya. Aku baru tahu malah kalau ini. Betul, betul. Ada-ada aja ya. Nah ini katanya kalau orang minum jahe dengan jeruk nipis, ini bisa mengobati orang sakit tenggorokan. Ini fakta atau mitos? Coba-coba, mana tadi jahenya? Nih jahe. Nah jahe. Ini jeruk nipis, mana nih jahe? Tapi ini biasanya air hangat jahenya di sini ya. Iya, ya, air hangat. Ya. Ini air hangat ya, lalu dicampur dengan jeruk nipis. Nah, jeruk nipisnya peres, kita dipres ya. Coba lihat ya. Iya. Ya, anggap aja keluar ya. Oke, ini katanya ini untuk bisa mengobati sakit tenggorokan. Ini fakta atau mitos? Itu sebenarnya faktanya diminum secara tradisional. Oh. Tapi tidak pernah dibuktikan secara ilmiah. Apakah dia bermanfaat atau tidak. Cuma kalau orang yang minum merasa enak, nyaman, ya sudah, nggak apa-apa kan. Oh. Ya. Suaranya kayak serak ya, kristal ya. Mungkin coba minum dulu deh, rasanya gimana ya, kristal. Pemirsa, jadi saya akan mencoba ini. Ya. Ya, sebagai seorang presenter, apalagi... Oh, tapi enak loh, Dok. Enak pasti. Enak ya? Iya. Enak ya? Coba-coba mana-mana. Hmm. Enak. Ternyata enak. Ya. Aku percaya aja deh kalau kristal bilang enak. Coba, Dok, minum deh. Enak udah bener. Enggak, aku percaya udah enak ya. Jadi segar. Jadi itu fakta ya, Dok, betul, ya? Betul. Fakta bahwa dia digunakan secara tradisional. Oh, fakta kalau misalnya digunakan secara tradisional. Manfaatnya tergantung masing-masing orang merasakannya. Ya, Dok. Karena tidak pernah dibuktikan secara ilmiah. Ya. Nah, Dok, ini ada yang telepon nih. Langsung aja kita akan ke teleponnya. Halo. Hidup sehat. Halo. Halo, dari siapa di mana? Alwi, Kemayoran, Jakarta. Oke, silakan Pak Alwi. Oh ya, selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Alwi. Ya, Dok, saya mau nanya nih, Dok, mengenai penggunaan air jeruk nipis ditambah madu sebelum mengkonsumsi makanan di pagi hari, apa bisa untuk menurunkan berat badan ya, Dok? Nah, silakan, Dok. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin, Mas Alwi? Ya? Sudah itu yang ditanya. Itu aja, karena itu penting itu untuk tiap pagi, karena... Oke, langsung aja kita akan menjawab, silakan. Oke, Pak Ali, terima kasih. Silakan, Prof. Iya, itu salah satu kebiasaan juga yang secara tradisional, kalau orang gemuk terus dibilang, ayo minum air jeruk nipis. Ya. Tapi sebetulnya kan gemuk itu karena makanan yang dimakan. Ya. Kalau makan jeruk nipis terus makannya banyak ya tetap aja gemuk. Aja. Apalagi gitu. Kalau jeruk nipisnya sambil pakai sambal ya. Aduh, enak. Tambah banyak makanannya. Iya, betul. Kalau mau langsing sih kayak kristal olahraga gitu ya. Jadi jeruk nipisnya sendiri sebetulnya tidak akan mengurangi berat badan. Tidak mengurangi berat badan. Kalau mengurangi lemak juga. Kalau di makanannya iya, tapi kalau di makan enggak, tidak. Sama aja ya. Oke. Nah, ini aku juga mau nanya nih, Dok. Kalau misalnya konsumsi jeruk nipis itu dengan menggunakan kecap untuk mengobati misalnya atau menyembuhkan serak atau batuk. Fakta atau mitos itu, Dok? Iya. Itu juga lagi fakta secara tradisional. Oh. Juga tidak dibuktikan. Nah, kalau ini mungkin madu ya? Iya, itu madu. Ini madu, bukan kecap nih ya. Madu. Nah, kalau madu nih beda lagi. Kalau madu memang ada buktinya. Madu bisa. Jadi bahwa madu dengan jeruk nipis. Sebetulnya madunya yang lebih terbukti madunya, untuk mengurangi. Tetapi jeruk nipisnya diberikan karena jeruk nipis itu juga ada soothing effect ya. Efek yang kayak enak gitu ke tenggorokan. Jadi mengurangi batuk. Jadi dia bisa memberikan rasa nyaman di leher itu ya. Jadi sekarang kita akan coba mencampurkan jeruk nipis ada. Dengan madu. Nah, ini sekali lagi kristal sudah nggak sabar untuk mencoba ini ya. Sini. Ya.
Itu banyak banget dok, maaf. Enggak. Ini kan masih masa pertumbuhan ya. Ini tadi udah dikasih madu. Dikasih jeruk nipis. Wah, gila. Waduh, ini biji-bijinya lagi dok ini. Benar ya. Bisa juga sebetulnya air jeruk, kemudian dikasih madu. Iya. Jadi Kristal, ini apalagi sama. Seorang presenter yang banyak malang melintang. Banyak malang melintang yang tentu banyak dipakai pita suaranya, ini memberikan rasa apa nih? Coba rasanya gimana, Ital? Coba saya boleh ambil nada, doh. Oh, jadi bagus. Merdu sekali ya. Biasanya pada iya benar-benar. Ya, doh. Ada vibrate-nya lagi. Benar-benar. Karena Kristal ini Prof biasanya kalau batuk aja suka fales ya. Jadi sekarang ini, jadi merdu sekali. Tapi ini rasanya benar-benar menenangkan di tenggorokan ya, Dok ya. Sebenarnya khasiatnya apa sih, Dok? Selain enak. Ya, kalau madunya sendiri sebetulnya penelitiannya cukup banyak ya. Jadi kalau di Amerika dianjurkan pada anak-anak bukan pakai obat tapi pakai madu kalau batuk. Oh, gitu. Mengurangi banyak batuk. Tapi jeruk nipis sendiri seperti tadi saya bilang kan tradisionally memang dipakai untuk memang dipakai. Itu. Jadi kalau dicampur dua-duanya selain enak juga memang bermanfaat. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja apabila seorang mungkin merasa tenggorokan tidak nyaman lalu dia mencoba ramuan tadi itu ya. Boleh-boleh aja. Ya, jeruk nipis dicampur dengan madu. Berarti ini fakta nih dok ya. Ya, fakta. Tapi hati-hati untuk batuknya ya. Batuknya sebabnya apa tetap harus dicari. Kalau batuk karena infeksi, berarti Prof ya, berarti kita harus atasi dengan antibiotik kalau bakteri misalnya. Iya, ini untuk batuknya, tapi kemudian penyebab batuknya sendiri itu harus diobati. Kalau misalnya batuk berdahak, termasuk gak dok? Ya, sama. Karena kan batuk itu sebetulnya refleks badan untuk mengeluarkan. Kan? Oh. Mengeluarkan dahak misalnya, dibantu dengan ini. Jadi agak membantu, bukan menyembuhkan kali ya, lebih meringankan. Betul. Memberi rasa nyaman. Nah, ini sekarang nyaman. Di depan saya nih dok, udah ada tebu. Oke, silakan tebunya dokter. Salah. Ini ada tebu, air tebu. Nah, kita akan memeras dengan jeruk. Jeruk ini potong dulu ya. Jadi tadi kita sudah tahu tadi ya, rahasia seorang merdunya Ital berasal dari jeruk nipis ternyata ya selama ini. Ya. Dari tadi kasih tahu dong rahasianya ya. Selain tadi katanya dokter kalau misalnya bisa bikin kurus ya dok ya. Nah ini ketahuan dokter Vito nggak pernah masuk ke dapur. Nah ini nggak bakal keluar ini dokter Vito. Ulang. Gitu ya dokter Vito. Iya. Ital bangga sekali ya. Ital bisa. Potong hati-hati. Nah, ya sebenarnya kalau dalam tebu sendiri ini ada memberikan efek kandungan nutrisi apa saja? Mungkin masyarakat perlu tahu juga Prof. Iya sebetulnya kalau tebunya kan semuanya tahu itu isinya gula ya. Dan ada vitamin C, ada zat-zat lain yang ada di dalam tumbuhan, seperti karoten, ada banyak zat-zat lain juga, begitu ya. Silakan dokter Vito. Ya, oke, baik ya. Enak. Ya, mudah-mudahan ini nggak apa-apa ya. Enak tahu itu dok, tebu sama jeruk nipis. Rasanya rasanya memang manis tebunya alami ya. Lalu ada sedikit rasa kecutnya karena dari lime tadi. Betul. Tapi dari, memang ini malah bikin rasanya jadi kaya. Dan ada rasa sedikit tangannya Kristal tadi barusannya. Nah itu, khasiatnya di situ sebenarnya dok. Tapi ini sebenarnya khasiatnya dari tebu dicampur dengan jeruk nipis ini ada khasiatnya nggak sih dok? Nomor satu pasti tebunya, menghilangkan haus sudah pasti ya. Sudah pasti. Kemudian tebunya kan manis, jadi kalau kita perlu tenaga dapatlah dari situ. Ya. Kemudian dari jeruknya pasti ada vitamin C, vitamin A-nya. Jadi seger dan sehat. Berarti ini aman, gulanya dari tebu pun juga aman ya? Kalau untuk orang biasa-biasa saja ya aman ya. Tapi kalau orang diabetes tentu harus ada perhatian khusus. Kita mesti ingat. Ini nih, kalau ngomong soal diabetes, benar nggak nih dok? Penderita diabetes dapat mengontrol gula dengan mengkonsumsi jeruk nipis. Fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dok, biar penasaran nih. Dok, ayo. Enak aja kayaknya. Kita akan jawab setelah yang satu ini tetap di Hidup Sehat. Nah, tadi mengenai jeruk. Memang jeruk nipis ya, jeruk sekali. Nipis. Betul sekali, banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Nah, tadi kalian udah tahu tadi bagaimana cara potongnya benar ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang masih belum terjawab nih dok. Ini penderita diabetes, ini bisa atau mengontrol ya gula darah dengan mengkonsumsi jeruk nipis. Fakta atau mitos dok? Mitos kalau mitos, ya, kenapa kan, dok? Karena sebetulnya untuk diabetes itu harus mengatur masukan gulanya, kemudian jangan meninggalkan obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokternya. Dan jeruk nipis ini tidak membantu untuk menormalkan gula darah.
Oh ya, gitu. Pada diabetes. Ya. Tapi kalau misalnya perasan jeruk nipis ini, Dok, perasaannya bukan perasaan. Perasan jeruk nipis ini pada saat kita perut kosong pagi-pagi, ini katanya bagus loh, Dok, perasan jeruk nipis pakai air anget untuk kayak apa ya? Mengobati mah atau mencegah sakit mah. Itu benar apa enggak sih, Dok? Pagi-pagi perut kosong. Iya, kalau menurut saya jangan perut kosong lah. Oh, jangan lah ya. Karena ini kan asam ya, nanti merangsang perut, kita nggak tahu. Mungkin ada orang yang tahan, ada orang yang tidak tahan. Tapi secara umum kita tidak memberikan sesuatu yang asam pada orang yang sakit mah pagi hari sebelum dia makan apa-apa. Oh gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya aku sakit tenggorokan atau misalnya agak gatal-gatal nih, Dok, ya. Pakai jeruk nipis sama air anget boleh diminum, itu bagus tuh. Bagus. Ya. Oh. Tapi ya kalau bisa tadi makan dulu ya. Karena kan kalau kita lagi dalam pagi-pagi hari, kita semalaman nggak makan. Asam lambung mungkin sudah mulai keluar, udah waktunya makan, sehingga akhirnya malah membuat tambah asam. Jadi tidak mengobati penyakit lambung malah ya. Iya sih, benar-benar. Nah, di tayangannya tadi juga kita udah membahas sedikit ya, itu jeruk nipis ini bisa memperkuat atau kekebalan tubuh. Nah, gimana tuh, Dok? Oke, mungkin untuk itu. Fakta atau mitos itu, Dok, kekebalan tubuh? Sekarang masih mitos, karena penelitiannya belum selesai. Jadi baru pada hewan-hewan coba. Tapi mungkin kalau dilanjutkan bisa saja memang bermanfaat, karena kandungannya banyak sekali ya. Ada banyak antioksidan, ada banyak vitamin C di dalamnya, bisa saja nanti terbukti. Pertanyaan dari masyarakat, Prof. Jadi kalau misalkan mereka rasa nggak enak badan, rasa mungkin banyak orang sakit di selingnya, mereka mau minum itu boleh? Boleh ya, tapi memang kalau untuk membangkitkan kekebalan tubuh belum tentu. Ya. Tapi sekedar minum aja sih ya nggak apa-apa. Ya, mungkin juga dia membangkitkan kekebalan tubuh, tapi kita belum tahu kan. Ya. Jadi tidak ada ruginya karena tidak berbahaya. Nah, ini ada lagi nih, Dok, aku juga agak bingung nih, Dok. Kalau misalnya kita lagi ada luka nih, Dok, di luar gitu kan, luka luar badan. Terus kita dengar-dengar aku bilang, oh jangan pakai jeruk nipis, itu fakta atau mitos sih, Dok? Sebetulnya menghindari itu. Mitos ya. Mitos ya, karena, Dok, ya? Tergantung itu, maksudnya luka dikasih jeruk tuh apa bukannya sakit ya? Untuk apa gitu? Tetapi kalau misalnya bekas gigitan serangga, bekas gigitan nyamuk, itu justru cukup banyak tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa jeruk nipis itu bisa dipakai untuk menghilangkan bekas gigitan itu. Ya. Jadi ini sendiri ya, Dok, ya, tergantung dari lukanya itu ya, Dok, ya? Iya, benar-benar. Jadi ini mitos kalau bisa memberikan obat jeruk nipis sebagai obat luar ya. Kalau orang habis luka, jangan dikasih malah. Jangan, perih jujur jatuhnya. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya gigitan nyamuk, gigitan serangga, ini malah boleh, Dok, bermanfaat, ya. Bermanfaat justru. Nah, itulah. Nah, mulai sekarang siapin spray jeruk nipis kalau gigit nyamuk. Nah, kita masih punya apa lagi nih? Fakta atau mitos nih, kan si jeruk nipis dapat bantu mengurangi risiko penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Nah ini banyak tanya pasien-pasien saya. Banyak nih, Dok. Gimana, Dok? Fakta atau mitos? Ya, sekarang juga sama, dia masih mitos. Karena masih penelitiannya mitos pada hewan, bukan pada penyakit jantungnya, tetapi pada yang namanya hiperkolesterol atau dislipidemia. Kalau pada hewan memang dia ternyata bisa memperbaiki kondisi kolesterol yang meningkat. Nah, pada manusia belum dibuktikan, tapi mudah-mudahan bermanfaat nantinya ya. Mereka berusaha memakai jeruk nipis ini, Prof, untuk makan barang-barang yang digoreng dengan anggapan mengurangi kolesterol. Sebenarnya bukan, mengurangi rasa bersalah karena makan makanan gorengan itu aja. Jadi rasa bersalahnya, Prof, menambah yang enak makanan. Menambah enak makanan bisa, Prof, ya. Ya, baik ya. Iya, berarti ini kalau misalnya jeruk nipis ini kan dia kan boleh dicampur dengan bahan-bahan alami. Nah, kita minta tips dong, Dok, gimana biar si jeruk nipis ini semakin bermanfaat untuk kita? Silakan, Dok. Ya, sebetulnya jeruk nipisnya sendiri tadi kan sudah biasa digunakan secara tradisional dalam minuman. Ya, jadi nomor satu ya itulah, minuman apa saja bisa kita tambahkan jeruk nipis. Karena rasanya selain lebih enak, juga dia bagian dari kebiasaan nenek moyang yang membuat kita merasa lebih segar, lebih enak ya. Dan juga pasti banyak manfaat ya, Dok, banyak manfaat. Oke, ya. Selain itu? Selain itu tadi pada makanan, pada masakan. Ya, masakan dia memberikan jeruk nipis itu, kalau kita lakukan waktu masih mentah, sebetulnya dia bisa menghilangkan lemak-lemaknya ya. Seperti mencuci ayam dan sebagainya itu. Jadi itu bermanfaat juga sebetulnya. Oke.
Ya, baik. Atau jeruk nipis. Ini kecil-kecil ternyata cabai rawit. Eh, bukan. Kecil-kecil jeruk nipis sekarang ya. Kecil-kecil jeruk nipis ya. Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa makin banyak makanan-makanan atau bahan masakan Indonesia yang bisa bermanfaat sebagai obat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Dan juga pasti yang mirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan Hidup Sehat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 hanya di TV Line. Kalau ada tempat menyaksikan, Anda bisa baca resumenya dari viva.co.id dan Anda bisa download segera TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Saya Krisa Lasyani. Indonesia Hidup Sehat.